enggak. Apa ya kalau dia ini? Mana suruh-suruh? Raja! Raja dipecahkan nih, Lur. Alah. Ini polisinya tuh. Aku bisa nggak bisa bagus-bagus? Bukan gitu, Pak. Dia pun nggak bagus. Ya, hargai lah orang. Kalau polisi bagus, kita pun bagus. Udah, Tuan, Lur. Kaca dipecahkan, Lur. Halo, Dan. Selamat jalan, ya. Apa ya kalau ini? Viral, momen sopir truk kesal kaca dipecahkan oknum polisi saat razia di Labuhan Batu Selatan Tengah. Beredar sebuah video yang memperlihatkan sopir truk tengah dirazia di jalan-jalan lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sang perekam video menuturkan bahwa kaca truk tersebut dipecahkan oleh salah satu oknum polisi. Sempat terjadi keributan antara anggota polisi yang bertugas dengan sang perekam video yang tak terima dengan aksi oknum tersebut. Dalam video, seorang supir truk yang mobilnya dihentikan oleh anggota Polantas tersebut mengeluh sambil memvideokan apa yang terjadi, pasalnya kaca mobil yang ia kendarai dipecahkan oleh anggota tersebut. Belum diketahui jelas apa alasan polisi lalu lintas itu memecahkan kaca truk tersebut, namun sekalipun salah hal tersebut tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Raja! Kaca dipecahkan nih, Lur! Alah! Ini polisinya tuh! Aku bisa nggak bisa bagus-bagus? Bukan gitu, Pak! Dia pun nggak bagus! Ya, hargai lah orang! Kalau polisi bagus, kita pun bagus! Tuan, Lur! Kaca dipecahkan, Lur! Halo, Dan! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.